Kandungan feasibility report ni adalah merujuk kepada harta tanah ini dengan lebih terperinci. Okay, so whatever you need to know about this property ada dalam feasibility report tersebut. Jadi tidak perlu risau sebab kita akan membuat due diligence, kita akan membuat carian, kita akan mendapatkan bil-bil tunggakan, amount tersebut berapa. So semua yang saya mention tadi akan appear in the feasibility report. So please please contact us siapa-siapa yang berminat. And also if you can see, kebanyakan equity harga rizab dia it's huge. Okay, 90,000, 65,000, below market value 85,000. So it's really harga yang rendah. So harga rizab ni memang rendah sangat, right? So do contact Koshi Community untuk mendapatkan feasibility report. Kalau siapa-siapa yang berminat di atas harta tanah yang saya mention tadi. Okay, thank you.